Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini kita sudah sampai pada ayat ke-6 surah Al-Baqarah بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم A'anzartahum Amlam Tunzirhum La yu'minun Pada ayat 6 ini Kita masih fokus membahas Tentang mana yang dengung Dan mana bacaan yang lebih panjang Pertama Inna ini ada huruf nun yang mempunyai tasdid maka dia wajib berdengung Innalazina kafaru sawa Sawa ada bendera Maka dibaca lebih panjang Sawa'un alaihim a'an al. Di sini ada nun sukun bertemu dengan zal, maka dia dibaca samar, disertai dengan dengung. <tuhum> Di sini juga ada nun sukun bertemu dengan zal, sama dengan ini yang sebelumnya, nun sukun juga bertemu dengan zal zirhum la yu'minun maka inna dengung aanzartahum dengung tudzirhum dengung kemudian sawun dibaca lebih panjang mari kita ulangi in -la al a a am -lam la Selamat mencoba di rumah.